kita mengajak Yuta berada di atas garasi Sakura, maka akan terjadi yang mengerikan, teman. Jadi ini aku akan membuktikan apa benar akan terjadi sesuatu yang aneh jika kita mengajak Yuta berada di atas garasi Sakura. Oke, pastikan penasaran sama video ini. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like-nya. Oke, jika sudah, langsung saja kita mulai videonya. Sekarang kita sudah berada di gamenya, karena kita akan mengungkap sebuah misteri. Jadi kita akan mengganti baju Sakura menjadi baju tidur aja, teman. Soalnya kita akan bermain di pada malam hari. Oke, sekarang kita ganti baju tidur aja. Nah, ini dia baju tidurnya. Terus kita ganti rambutnya Sakuranya menjadi rambut yang mana ya, teman? Tadi ya. Nah, ini aja tuh, teman. Selanjutnya kita ganti warna rambutnya menjadi warna merah aja ya, teman. Selanjutnya kita pakai lepas aksesorisnya, kita lepas semua. Terus nggak usah teman, sekarang kita ganti menjadi Sakurochan-nya menjadi kucing, teman. Aduh, sekarang kita ganti baju Sakurochan-nya menjadi baju tidur juga, teman. Nah, baju tidur. Terus model rambutnya jangan seperti ini, rambutnya ya ini aja, ini lucu, warna biru. Terus kita, oke teman, sekarang Sakurochan dan Sakuranya sudah siap. Sekarang langsung saja kita mulai videonya. Oke teman, sekarang kita sudah berada di gamenya. Sekarang kita langsung saja pergi ke rumah si Yuta dan si Mio nih, teman. Sekarang kita langsung menggunakan mobil untuk menuju ke rumah si Yuta. Oh iya teman, aku punya ide gimana ya kalau nama Yuta kita ganti menjadi Yuta Yu. Nah, sedangkan Mio kita ganti nama Yuta Mio Yu nih, teman. Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah ya. Soalnya aku pengen ganti nama mereka. Atau kalau kalian punya ide yang lebih bagus, coba kalian komen di bawah ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah si Yuta Yu nih, teman, sama si Mio Yu. Oke, ini dia nih Mio Yu-nya. Coba kita kaget juga. Mio Yu, ya biasa aja nih, teman. Sekarang kita langsung aja. Mio Yu, kamu mau nggak ikut aku? Emangnya mau kemana nih, Kak? Soalnya aku mau ke taman nih, mau nonton Power Ranger. Ikut aku nih dong, soalnya aku mau pengen minta bantuan sama kamu. Soalnya katanya ada misteri terbaru loh di rumah Kak Sakura. Ah, beneran, Kak? Ya udah deh, aku mau ikut kalau gitu. Teman, Mio Yu-nya mau nih, teman. Sekarang kita ajak si Yuta Yu. Yuta Yu mana ya? Yuta Yu. Loh, Yuta Yu-nya enggak ada di sini, teman. Atau jangan-jangan dia nonton Power Ranger di taman ya? Ya udah deh, sekarang kita langsung saja pergi ke rumah ke taman, menuju ke taman. Mio, aku pinjem mobil kamu ya. Iya, boleh, Kak. Oke, sekarang kita langsung pinjem nih mobilnya. Sekarang kita langsung aja pergi ke kamar. Ke taman, oke. Mobil jelek. Oh, pelan-pelan dong, Kak. Kamu bisa nyetir nggak? Oh, maaf ya, Yotoyu. Soalnya aku baru bisa nyetir nih. Maaf ya. Oh my God, teman-teman. Mobil Yotoyu jadi hancur seperti ini. Oke, sekarang langsung aja kita jemput. Di sini ternyata ada Power Ranger. Ternyata di sini dia. Yuta Yu, kamu mau ikut aku enggak? Yuta Yu, kamu mau ikut aku enggak? Emangnya mau ngapain, Kak? Soalnya aku lagi asik nih nonton Power Ranger. Ayo Yuta Yu nih. Emangnya kenapa, Kak? Katanya kamu itu bisa melayang ya. Jujur, kamu jujur sama aku. Kamu bisa melayang enggak? Melayang, Kak? Aku nggak bisa melayang, kecuali aku pakai jetpack. Kamu jujur aja nih, Yuta Yu. Kamu bisa terbang nggak nih? Katanya ada yang komen kalau kamu itu bisa terbang secara misterius loh. Kakak bohong pasti. Iya, ini aku ngomong beneran. Ya udah deh, kalau gitu, kalau kamu nggak percaya, sekarang aku buktikan. Oke, sekarang kamu langsung saja pergi ke rumah aku. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah mengajak Yuta Yu dan Mio Yu untuk pergi ke rumah kita. Sekarang kita langsung saja meluncur ke rumah Sakuranya. Terus ada yang komen, katanya nama Sakura kita ganti menjadi nama Sakurochan. Terus Sakurochan kita tetap menjadi Sakurochan. Gimana nih, teman? Kalian setuju nggak kalau nama Sakura kita nanti nama Sakurochan? Sakurochan. Oke, sekarang kita sudah sampai nih, teman. Sekarang kita parkirin. Sekarang kita langsung let's go ke rumah Sakurochan nih, teman. Sakurochan. Oke, ini dia, teman.
Sakura-chan, Sakura-chan, kamu mau ikut aku enggak? Sakura, emangnya kamu mau ngapain ngajak-ngajakin aku? Udah, ikut aja, soalnya kita akan mengungkap sebuah misteri lagi nih, Sakura-chan. Katanya ada komen kalau si Yutayu ini bisa terbang secara misterius loh. Hah? Beneran kamu bisa terbang secara misterius? Iya, dia bisa terbang tanpa jetpack loh. Aneh kan? Iya nih, Sakura, masa bisa terbang secara misterius? Ya udah nih, Sakura-chan, sekarang kita akan mengungkap misteri ini. Oke, sekarang kita langsung saja mengungkap misteri ini bersama Sakura-chan. Oke teman-teman, jadi misterinya itu kita harus berada di rumah Sakura-chan. Nah, setelah sampai di sini, Sakura-chan-nya itu kalian terbangin, terus kalian stop di atas garasinya. Selanjutnya itu kalian ke arah edit, terus item, terus props, terus kalian ke furniture, terus kalian cari sofa long. Nah, sofa long ini sofa long bag. Long bag. Selanjutnya kita ganti karakternya menjadi tetap Sakura-chan. Terus kita duduk di teman-teman. Setelah Sakuranya duduk, itu kalian ganti karakternya menjadi Sakura-chan atau karakter boy. Nah, setelah menjadi karakter boy, itu kalian terbang lagi nih teman-teman. Setelah kalian terbang, itu kalian duduk berdekatan dengan Sakura. Nah, setelah itu kalian action. Oh my god. Lo. Kok Sakura-chan naik mobil ya? Oke, kita jauhin dulu teman-teman. Soalnya suka ngebug-ngebug gitu, oke? Kalau kalian pengen coba ini, kalian harus hilangin dulu nih mobil yang ada di bawah ini. Nantinya teleport kayak Sakura-chan tadi. Oke, sekarang kita naik lagi. Nah, setelah naik, itu kalian klik action nih. Nanti Sakura dan Sakura-chan-nya akan duduk berdekatan. Setelah itu, langkah selanjutnya, langkah terakhirnya teman, itu kalian menjadi little boy. Dek Miyoyu, kamu tunggu di sini ya, Dek Miyoyu. Iya kak, aku tungguin. Emangnya misterinya apa ya? Aku juga penasaran nih. Emangnya kak Sakura mau eksperimen apa lagi nih? Berbagai eksperimen itu. Oke, sekarang kita sudah menjadi karakter Yutoyu. Nah, langkah selanjutnya itu kalian duduk nih. Nah, sekarang Sakura-chan-nya itu berada di tengah-tengah teman-teman. Sakuranya berada di kanan, di sebelah kiri. Nah, selanjutnya itu kalian ganti karakter lagi nih teman. Memang agak sulit sih harus ganti-ganti karakter. Kita ganti karakter menjadi Sakura-chan. Nah, setelah itu kalian turun nih dari ini teman. Nanti akan terjadi sesuatu yang aneh nih teman. Jadi aku deg-degan banget nih. Gimana ya? Apakah benar? Sekarang ini adalah percobaan yang terakhir aku. Apakah ini akan tetap gagal? Oke, sekarang aku akan mengganti karakter menjadi Sakura-chan. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah mengganti karakter Sakura-chan. Nah, Sakura-chan sudah berada di tengah dan si Yuto-chan, Yuto-chan aja dulu namanya. Yuto-chan berada di sebelah kiri. Sekarang coba ya aku senggol. Apakah ia akan bergeser, teman-teman? Katanya mereka Yuto-chan ini akan bergerak, teman-teman. Coba ya. Semoga ini adalah percobaan yang berhasil, teman-teman. Coba, kita coba lagi ya. Apa ini? Coba ya, teman-teman. Oh my god, teman-teman. Pura-pura, teman-teman. Sakura, Yuto-chan, kok kamu bisa bergeser? Yuto-chan, kamu kok gak ada duduk? Loh, teman-teman, Yuto-chan kan gak ada dudukan. Kok dia bisa terbang sendiri ya? Coba ya, coba aku senggol lagi ya, teman-teman. Coba. Coba ya, coba lagi. Kita senggol dua kali. Loh, guys. Sakura-chan, Yuto-chan. Kamu hantu ya, Yuto-chan. Kak Sakura-chan, kok aku bisa terbang gini? Tolong aku, Kak Sakura-chan. Aku gak bisa turun nih. Yuto-chan, kamu hantu ya? Oh my god, teman-teman. Kok Yuto-chan matanya kayak gitu? Oh my god, teman-teman. Ini serem banget, teman-teman. Ya, coba ya. Ya, coba. Lolo. Teman-teman, kok Yuto-chan-nya bisa terbang setinggi langit ya? Oh my god, teman-teman. Ini memang berhasil, teman-teman. Coba ya aku senggol lagi, apakah dia akan terbang? Loh, dia diam ya teman. Coba aku senggol satu kali lagi. Oh my god teman, dia terbentur di mana? Yuto-chan? Loh, Yuto-chan-nya hilang loh teman. Di mana Yuto-chan-nya? Yuto-chan?
my god guys, kita kehilangan Yuto. Ini dia Yuto Chan-nya teman. Loh, kok Yuto Chan-nya bisa terbang tinggi ya? Coba kalian komen di bawah, kenapa Yuto Chan bisa tinggi, terbang setinggi langit ini? Oh my god, gimana nih teman? Aku jadi takut nih main game Sakura School Simulator. Kok bisa ya Yuto Chan bisa terbang secara tiba-tiba? Oh my god, teman-teman, kalian bisa lihat mata si Yuto Chan. Seperti ini, oh my god, teman-teman. Aku serem banget nih main game Sakura School Simulator. Kok bisa ya Yuto Chan bisa terbang secara tiba-tiba? Padahal dia nggak pakai jetpack loh, teman-teman. Coba ya. Tolong aku, Kak Sakura-chan. Coba kamu dorong aku dari atas. Coba ya, teman-teman. Kita dorong dari atas. Apakah Yuto Chan akan turun? Coba ya. Coba, ini sudah lurus. Sekarang kita dorong dari bawah. Teman-teman. Gak bisa loh, teman-teman. Dia gak bisa lagi terbang. Coba ya. Gak bisa lagi mantul, teman-teman. Gimana nih nolonginya Yuto Chan-nya? Yuto Chan, dorong dong. Yaudah, teman-teman. Sekarang kita coba ya. Kita coba menggunakan karakter Yuto Chan. Apakah dia bisa turun ya? Di atas, teman-teman. Oh, ini benar-benar aneh, teman-teman. Jadi yang di atas tadi siapa? Kalau bukan Yuto Chan, oh my god, teman-teman. Sekarang kita coba lagi ke karakter boy. Apakah Yuto Chan itu di atas? Tuh, nggak ada Yuto Chan. Coba ya, teman-teman. Oh my god, teman-teman. Kok Yuto Chan-nya ngambang ya? Coba kita geser. Tuh, kan? Bisa terbang lagi, oh my god, teman-teman. Ini kita ambang. Coba kalian komen di bawah, teman-teman. Tuh. Yuto Chan-nya bisa terbang setinggi langit lagi. Oh my god, teman-teman. Tuh. Yuto Chan-nya terbang tinggi banget nih. Oh my god, teman-teman. Ini kenapa? Apa yang terjadi dengan Yuto Chan? Oh my god. Tuh. Semakin tinggi, teman-teman. Oh my god, Nos. Ini kenapa? Ini apa yang terjadi? Coba kalian komen di bawah ya, teman-teman. Apa yang terjadi sama Yuto Chan? Apakah ini adalah berhubungan dengan hantu? Atau ini hanyalah bug? Coba kalian komen di bawah ya. Teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian nonton sampai habis ya. Sekarang kita sudah mengungkap misteri terbaru, teman-teman. Ternyata Yuto Chan bisa terbang secara tiba-tiba, teman-teman, menggunakan sofa yang panjang itu. Nah, teman-teman, boleh coba di rumah ya. Videonya sampai di sini dulu ya. Sekarang aku udah takut banget main game Sakura karena banyak sekali yang horror, teman-teman. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa juga kalian like sebanyak-banyaknya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye. Serem banget nih. Tell me pretty lies. Look me in the face.